Sara, kembali lagi di channel saya Abersio Inspiration. Pada video saya kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan drone atau memainkan drone di dalam hutan. Nah, sekarang saya mau menunjukkan pemirsa. Saya mempunyai drone mini. Ya, ini sangat murah sekali pemirsa ya. Nah, pemirsa, saya akan mengendalikan drone mini ini. Bagaimana caranya di dalam hutan karena drone ini sangat sulit sekali digunakan. Nah, inilah drone pertama yang sudah saya beli ya. Nah, sekarang langsung saja, jangan berpanjang lebar, kita langsung praktekkan bagaimana cara memainkan drone unik ini di hutan. Ya, teman-teman, pemirsa semuanya, bersio, inilah proses kami memainkan drone. Sangat sulit sekali, teman-teman. Sekarang kita ulangi lagi drone mini ini, apakah bisa terbang melesat ke angkasa ya. Nah, kita bersihkan dulu sampah-sampahnya. Sudah. Oke, naikkan bro. Seperti apa hasilnya drone kecil ini? Apakah bisa melesat dengan baik? Wow, wow. Wah, ternyata terjatuh lagi. Kasihan ya. Oke, next bro. Posisikan drone lagi kembali. Iya. Ah, ini teman saya ini. Oke, ternyata drone-nya terbang ya. Kita lihat kemana dia terbang nih. Alah, tercampak. Oh, tersangkut bro. Pindahkan lagi. Naik. Oke. Iya, mulai terbang. Oke, teman-teman, sulit sekali ya untuk menerbangkannya. Ini teman saya juga masih awam mengenakan drone nampaknya nih. Naikkan. Oke. Wah, ternyata lost kontak lagi dengan remote control. Oke. Wah, tercampak. Melesat dengan ketinggian. Weh, Ton, nyangkut, Ton. Alay. Astaga, drone-nya nyangkut di atas pemirsa. Wah, gimana ini? Saya tidak bertanggung jawab ini, kamu yang naiknya, bro. Ah, gimana? Itu ada pokok kayu tinggi sekali, gimana kami mau ngambil sini? Sana. Kami saya tidak nampak lagi. Wah, ini harus dipanjat ini. Harus dipanjat, rugi kita. Digoyang. Tidak bisa, remote controlnya tidak bisa nyangkau terlalu tinggi. Aduh. Ini risiko kamu ya. Karena kita sudah menguji coba main drone di dalam hutan. Ini gimana kita? Digoyang saja. Ayo. Aduh, remote controlnya takut ada orang lewat. Goyang saja. Ah, coba. Ini teman saya bertanggung jawab. Dia harus naik ya. Naik pohonnya. Ya. Naik pohon. Wah, untuk ngambil drone di atas sana, ini lumayan tinggi ini kayu. Satu kalong ya. Wah, nanti rusak bro. Wah, tinggi sekali. Gimana? Kamu harus naik ke atas. Iya. Oke, tampaknya teman saya akan berusaha ngambil drone ini. Ini remote control sudah saya main di bawah, tapi tidak berpengaruh. Ini kurang lebih 15 meter ke atas tersangkut di dahan. Nah, bagaimana ini pemirsa? Posisi dulu, posisi. Iya, lihat posisi katanya ya. Oke. Posisinya. Wah, ini akibat kita main di dalam hutan. Dia saya ada lihat tadi. Ini karena drone-nya sangat kecil sekali jadi tidak nampak. Mana dia? Udah kelihatan. Wah, gimana? Oh ya, itu terpaksa nih kamu harus banyak drone tersebut. Dan cara mengambilnya ya dengan terpaksa ya harus memanjatnya seperti ini ya. Ikuti saya yang akan memanjatnya, nanti kita bersama-sama lagi. Oke. Oke, silakan. Nah, teman saya pemirsa mencoba manjat pohon ini ya, karena tadi dia menaikkannya, jadi dia sendiri yang bertanggung jawab mengambil drone.
Ternyata jago juga ya teman kita. Ayo bro, ini akan trending ini video kita ini bro. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya, like, serta silakan komentar pada kolom komentar di bawah video ini. Ini lumayan tinggi pohonnya. Ya kasihan teman saya, tapi mau gimana lagi, kayak sayang juga drone-nya mau ditinggal ya, walaupun harganya murah. Tapi untuk hiburan di rumah kan bisa kita main-main ya. Oke, naik bro, semangat semangat. Hati-hati karena cukup licin juga ini. Ya, cukup. Tapi kasar ya, bisa, bisa. Teman saya itu udah profesional juga manjat. Ya. Saksikan terus ya bagaimana teman saya di atas sana. Semangat bro. Ya. Ya ternyata dia berusaha menggoyangkan pohon tersebut, tapi masih tidak berhasil. Nah kamera saya tidak bisa menjangkau di mana drone yang tersangkut ya. Nanti kita lihat. Coba kita perhatikan. Ah nanti saya tanda ini. Saya tanda ya drone-nya. Karena drone-nya sangat kecil, sangat mini sekali. Kita lihat teman saya. Mudah-mudahan selamat ya, kita doakan. Oke, pusi dia sudah di atas sana. Nah dia orang sangat bertanggung jawab sekali teman-teman. Ih luar biasa. Ya kalau capek istirahat dulu. Tunggulah. Ya ya. Video. Sip. Ya kami masih mencari ini sayap kipas, maksud saya kipas drone-nya. Masih belum ditemukan pemirsa, kita cari karena tadi dilempar dari atas karena tidak bisa menjangkau drone-nya. Nah ini. Hah? Sudah ketemu? Iya. Iya. Pemirsa, kami sudah menemunya, menemu kipasnya, pemirsa ya. Ternyata memang sulit sekali karena kecil, sangat kecil sekali kipasnya. Oke, sehingga sulit untuk dilihat. Memang harus jeli juga melihatnya pemirsa. Nah, kami sudah menemukannya. Ayo kita pasang ya. Memasangnya lalu kami akan mengujinya lagi pemirsa. Oke, sekian dulu. Oke. Habis baterai. Oke pemirsa, Abersia Inspiration sangat sulit sekali menggunakan drone mini ini, apalagi di dalam hutan seperti ini karena kita menggunakan sub kendali seperti ini. Dan juga jarak transmisi jaringannya atau sinyalnya itu kurang lebih 10 meter atau seperti itulah. Jadi kalau sudah lewat itu dia lost kontak dengan ini remote control. Nah, teman-teman sudah menyaksikan tadi bagaimana kami mengendalikan drone ini. Nah, yang tersangkut dan segala macamnya terjatuh. Nah, karena kita masih belajar menggunakan remote control ini untuk kendali drone kecil ini. Dan juga ada beberapa hal yang harus saya sampaikan pada kalian. Kalau kalian membeli drone sejenis seperti ini, kalian perhatikan keseimbangan. Keseimbangan drone ini juga berpengaruh dari kipas drone tersebut. Nah, ini biasanya ada bonus 4 kipas. Kalau kalian sudah memainkannya, kalau drone ini miring, berarti kipas sebelahnya harus diganti. Nah, kemungkinan berat dari kipas ini berbeda ya dari pabrikannya. Jadi itu mempengaruhi drone ini terbangnya miring. Nah, kalau sudah kita pastikan drone-nya sama rata kekuatan angin dari sudut keempat sudut drone ini, maka posisi drone itu akan naik rata seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton channel kami Abersio Inspiration.
Jangan lupa subscribe dan like video saya untuk mendapatkan informasi unik dan menarik lainnya tentang pedalaman alam Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas. Terima kasih, jangan lupa menonton kembali di channel saya. Dadah!